Nama saya Abu Bakar. Kawan buka sawit, kita buka sawit. Sawit lebih untung dari karet. Karet ada, tapi murah harganya. Terpaksa buka sawit. Kenapa masyarakat kita lalu menjadikan tempat ini menjadi hutan desa? Karena memang masyarakat sudah mulai menyadari bahwa pentingnya hutan untuk kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ada kebun sawit, ada hutan desa. Ini keberadaannya kan memang berbatasan. Dan masyarakat kita sekarang juga sudah tahu dengan adanya hutan desa ini, manfaatnya itu kan jelas. Air bersih, adanya hutan ini di jauh dari bencana alam, mungkin banjir, longsor, itu sudah pasti. Kemudian dengan adanya hutan desa itu, masyarakat kita merasa bahwa hidupnya itu ya selalu fresh gitu, segar gitu ya. Karena memang udara yang segar tadi, ya kan? Kalau hutannya baik, masyarakatnya sebenarnya juga baik. Masyarakatnya juga kuat, masyarakatnya secara moralnya, mentalnya itu juga, ya, secara psikisnya dia juga sehat. Kebun sawit ini memerlukan air yang cukup banyak ya kan untuk hidup pohon sawit itu. Sehingga ketika memang kita tidak punya hutan, ya dari mana airnya? Kan seperti itu. Dan itu saya kira ketika kepada orang-orang masyarakat kita yang masih awam, kita kan selalu memang sosialisasi ya. Melalui desa juga ketika ada event-event ataupun ada peristiwa atau acara apa, itu selalu mengingatkan kita punya hutan desa ya kan. Selalu kita jaga hutan desa kita itu. Masyarakat mengerti hutan desa. Kalau hutannya habis, air tidak ada. Nah, jadi kami setuju dengan hutan desa. Hutan desa dan kebun kelapa sawit ini tetap saya optimis akan tetap berdampingan, hidup berdampingan secara baik, secara damai, karena masing-masing punya aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah ya. Maka kita sama-sama saling ya mematuhi peraturan yang diberikan pemerintah. Itu saya kira itu kita tetap akan bisa hidup berdampingan dengan baik.